Pak, Bu. Ini tehnya, Pak. Ini buat Ibu. Pak, semalam kemana? Kok gak kesini? Iya, maaf, Bu. Abis laki Leli semalam lagi error. Jadi ribet ngurusin dia. Mudah-mudahan aja dah, ini malam kagak error lagi. Jadi Leli kagak ngelunyusain Ibu. Permisi, Pak, Bu. Mas, mau ngomongin apa? Bianti, aku mau minta maaf sama kamu. Merahasiakan kehamilan kamu salah. Aku mempertimbangkan alasan medis. Saat itu emosi kamu lagi gak stabil. Dan aku khawatir kalau aku memberitahu kamu soal kehamilan kamu dengan masalah kamu dengan Yuda, kamu akan jauh lebih tertekan. Jadi aku dan Mas Raffi sepakat untuk menunggu waktu yang lebih tepat untuk memberitahu kamu. Aku sama sekali tidak punya niat jahat untuk merahasiakan kehamilan kamu. Justru aku sangat memperhatikan kamu. Sebagai ibunya Gilang, aku benar-benar mau menjaga kesehatan kamu. Dan gak mau kalau kamu dan Gilang menjadi tertekan karena semua ini. Apapun keadaannya, Mas, harusnya Mas gak perlu bohong sama aku. Aku bisa kuat kalau aku dapat dukungan dari orang-orang terdekat. Tapi kalian justru bohong. Aku jadi kecewa, Mas. Dan kamu berhak kecewa sama aku. Apa yang aku lakukan itu salah. Dan sekali lagi aku minta maaf sejujur-jujurnya sama kamu. Untuk menebus kesalahan aku janji sama kamu. Aku tetap akan menjaga Gilang, menjaga kamu dan kandungan kamu. Supaya kalian semua sehat selalu. Itu janji aku. Makasih ya, Mas. Diminum dulu, Mas. Silahkan. Maaf, aku gak bisa lama-lama. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Aku permisi dulu ya.